Nah, kok ngejalan-jalan sih? Ya? Buset. Kenapa? Ini bos, ngejalan-jalan. Mesin apaan kali ini? Ah, jelek banget. Sabar, sabar. Matiin dulu, matiin. Matiin ya. Bentar nih, biar gue kasih paham. Lu tonton video ini nih. Perhatikan kerenggangan fan belt. Jangan terlalu renggang dan kencang. Yang kedua, atur kopling. Tes tuas kopling sampai fan belt cukup tegang. Jika fan belt kebesaran, baiknya sesuaikan ukurannya atau bisa majukan posisi mesin. Untuk kerja yang optimal, perhatikan kondisi fan belt. Ini contoh fan belt yang kurang baik. Nah, sekarang udah paham kan? Udah bos, udah paham bos. Ternyata kayak gitu doang ya? Iya. Aduh. Makanya, yaudah sekarang hidupin. Siap bos, langkat. Luncur. Wih, mantap.